Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. In uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Yang dihormati Ustaz Pengerusi Majlis Fadil Ustaz Samsudin, penganjur seminar ini, ai paksi apa ni training center, para ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, para pendakwah, para pelajar muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini terdapat bersama-sama dalam satu seminar berkaitan dengan pemurnian istilah Wahhabi. Sebenarnya saya datang ke majlis ini dengan satu tujuan saja tuan-tuan, iaitu tujuan untuk memurnikan istilah Wahhabi ini dengan mengupas dari sudut pandangan ulama Arab, bukan Saudi lah. Dan saya mengemukakan pandangan-pandangan ulama yang saya lihat lebih sederhana, dan saya tidak kemukakan pandangan ulama yang menolak terus Wahhabi ini ataupun Wahhabiyah ini. Sebaliknya saya fokus kepada ulama-ulama yang saya lihat agak sederhana lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila kita bercakap tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tuan-tuan, saya melihat beliau akhir-akhir ini, bahkan dulunya lah, antara tokoh ulama yang sangat kuat dimomokkan sehingga seolah-olah menggambarkan kepada kita tidak ada langsung kebaikan yang telah beliau utarakan kepada dunia Islam. Sedangkan gerakan yang beliau buat itu sangat kuat mempengaruhi gerakan-gerakan Islam selepasnya dalam menentang penjajah. Maka oleh kerana itu tidak heranlah apabila istilah Wahhabiyah itu pertama kali kalau kita lihat dikumandangkan di peringkat antarabangsa ataupun internasional oleh pihak penjajah, terutama sekali penjajah Inggeris. Dan dalam masa yang sama kita tidak menafikan musuh-musuh Syekh, ya, ulama-ulama yang tidak sehaluan dia tidak setuju dengan perjuangan Syekh pada peringkat awal, terutama sekali Syekh Muhammad Zaini Dahlan yang dianggap sebagai mufti Syafi'iyah di Mekah pada masa itu, menggelarkan gerakan beliau sebagai gerakan Wahhabiyah. Muslimin semak dirahmati Allah sekalian, dari segi istilahnya memang satu benda yang tidak tidak berapa tepat lah kalau kita kata Wahhabiyah merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebaliknya Wahhabiyah ni kalau kita rujuk dalam kitab Ma'iyah Mu'arab, merujuk kepada seorang lelaki namanya Abdul Wahhab bin Rustum, ataupun dikenali oleh ulama-ulama Afrika Utara sebagai gerakan Wahhabiyah, iaitu muncul pada kurun yang keempat. Ini adalah satu gerakan Khawarij, pahaman Khawarij yang mengkafirkan orang, betul. Ini betul pahaman yang menyeleweng. Adapun Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini, beliau ini adalah seorang yang beraliran sunnah, termasuk ahli sunnah wal jamaah, dan aliran fikhnya adalah berdasarkan kepada fikh Hambali. Nanti kita akan huraikanlah. Sebab itu tuan-tuan masih sekalian, pihak JAKIM dia tidak begitu ketat sangat dalam berdepan dengan aliran Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Sebaliknya JAKIM mengatakan bahawa aliran ini adalah termasuk dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah seorang pemimpin reformer ataupun muslih. Cuma JAKIM mengatakan aliran yang dibawa itu mungkin tidak sesuai dengan kedudukan di Malaysia kerana berlaku pertemuan dengan arus perdana di Malaysia. Maknanya kata-kata umat Islam di Malaysia menggunakan pendekatan dalam memahami akidah merujuk kepada sifat 20 yang kita kata alirannya adalah aliran Asy'ariyah dan juga aliran Maturidiyah.
Dalam pada itu suka saya sebut muslim muslimat dan mati Allah sekalian sebelum saya pergi pada slide saya ini. Tujuan saya sudah pun lama untuk memurnikan atau untuk mendamaikan ataupun sekurang-kurang untuk mendekatkan dua golongan ini, iaitu golongan aliran salaf dan golongan Asy'ariyah di Malaysia ini, tuan-tuan. Sebab tu dalam buku saya dalam apa ni buku saya yang agak terbaru, ada buku yang saya karang memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj Asy'ariyah, dan juga ada buku yang saya karang di bawah ni, tajuk dia memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salaf. Dan ini adalah buku yang yang ketiga, iaitu krisis akidah antara Asy'ariyah dengan Ahli Hadis, satu cadangan penyelesaian. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua lah. Seterusnya yang ketiga, bila kita bercakap tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni, menurut ulama bukan Arab, sebelum kita pergi ke sana tuan-tuan, satu hakikat yang menarik perhatian saya lah, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah dalam kitab mausu'ah dia Firradi alal Ahbas, dalam dia menolak dan juga membantah pandangan-pandangan Ahbas, satu golongan Asy'ariyah yang dilihat oleh beliau agak keterlaluan lah dalam menolak salaf sehingga mengkafirkan begitu mudah Ahli Sunnah wal Jamaah beraliran salaf ni. Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang tokoh yang keturunannya sampai kepada keturunan Bani Tamim ni. Keturunan ini satu hakikat yang perlu kita faham. Orang duk cakap tentang Bani Tamim, rupa-rupanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu keturunannya Bani Tamim. Dia berakhir dengan Bani Tamim ni. Dan Bani Tamim ini kalau kita lihat dalam sejarah, dia ada hubungan keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada keturunan, jalur keturunan seperti Al-Imam Asy-Syafi'i juga mempunyai keturunan yang jalurnya sama dengan Nabi kalau kita baca di pihak atas. Walaupun Al-Imam Syafi'i dia bukan keturunan Nabi, tapi jalur keturunan tu ada sangkut paut dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan merujuk kepada hadis hadis ini menyebut an Abi Hurairah qaal ma ziltu uhibbu Bani Tamim mundu thalath sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fihim sami'tuhu yaqul hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal qala. Jadi tuan-tuan, qala wa ja'at sadaqatuhum fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi sadaqatu qaumina wa kanat sabiyatan minhum 'inda Aisyah fa qala a'tikiha fa innaha min waladi Isma'il. Hadis sahih dalam Al-Bukhari ada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, maziltu aku sentiasa kasih kepada kaum Bani Tamim semenjak mundu salat, sejak tiga perkara aku dengar daripada Nabi, min rasul, daripada Rasulullah, aku dengar sendiri daripada Rasulullah SAW yang Rasulullah bersabda tentang kaum tersebut, baginda menyatakan Nabi menyebut tiga perkara tentang Bani Tamim tu. Semenjak itu kata Abu Hurairah, aku kasih kepada Bani Tamim. Yaqulu hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Antaranya Nabi sebut mereka adalah orang yang paling ketat, paling agresif dalam berdepan dengan Dajjal sehingga ke akhir zaman. Kaum Bani Tamim ini tuan-tuan. Sehingga kata terujuk dalam kitab Ibnu Hajar, dia pun menyebut peranan Bani Tamim di akhir zaman dalam berdepan dengan Dajjal. Kemudian Nabi bersabda waja'a sadaqatuhum. Di zaman Nabi ada sumbangan-sumbangan sedekah daripada kaum Bani Tamim. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini adalah sedekah kaum kita. Nabi kata, ini sedekah kaum kita. Kenapa Nabi kata kaum kita? Kerana jalur keturunan Bani Tamim itu dia ada hubungan dengan jalur keturunan Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata kaum kita. Dan yang ketiganya ada seorang tawanan wanita yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah, a'tikiha, bebaskan wanita itu kerana dia adalah pada keturunan Nabi Ismail. Jadi maknanya dari segi keturunan Nabi kita Muhammad SAW daripada keturunan Nabi Ismail. Bani Tamim tadi tuan-tuan juga datang daripada daripada keturunan Nabi Ismail. Apa yang saya suka nak sebut di sini tuan-tuan majlis sekalian, keturunan Tamim ini tuan-tuan, daripada Tamim bin Mur bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudah bin Nidah bin Ma'ad bin Adnan. Itu dia pertemuan antara keturunan Bani Tamim itu dengan keturunan Nabi SAW.
Di sini nak cerita tuan-tuan, kalau kita mendengar kupasan dan syarahan yang dikemukakan oleh golongan Asy'ariyah, mereka yang menukun Asy'ariyah, mereka selalu membaca hadis-hadis yang Nabi memuji golongan Asy'ariyin, golongan Abu Musa al-Asy'ari, yang mana salah seorang di antaranya yang kemudian muncul Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi bila Nabi kata mereka, apabila Nabi memuji Abu Hasan al-Asy'ari, menunjukkan akidah yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari itu betul. Kalau itu yang menjadi ukuran, bermakna Nabi juga memuji Bani Tamim. Maka salah seorang Bani Tamim yang muncul kemudian hari, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ukuran, kalau nak dibuat ukuran seperti itulah. Maknanya kalau kita kata Bani Tamim tegas dalam berdepan dengan Dajjal, munasabahlah tuan-tuan kita tengok dakwah Muhammad Abdul Wahab, dia agak tegas dalam berdepan dengan masyarakat pada zamannya. Itu yang pertama saya sebut secara ringkasnya. Jadi saya tak sebut syarah dia tu untuk merekahkan masa, kerana masa yang diperuntukkan begitu terbatas. Seterusnya tuan-tuan, yang keempatnya, kita sebagai seorang Islam tuan-tuan, kita memang kena kasih kepada para ulama kita. Kita memang kena kasih kepada ulama kita. Ulama kita tuan-tuan jumlahnya juta-juta. Ulama di benua Arab ada, di benua Afrika, Asia, dekat kita pun ada ulama. Kita memang berkewajipan menyayangi ulama-ulama kita. Jadi saya melihat antara tokoh ulama yang terlalu kuat sangat dimomokkan dengan tuduhan yang agak berat sehingga langsung tidak menampakkan sumangan kepada Islam ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antaranya. Jadi saya rasa kita perlu tonjolkan kebaikan-kebaikan dan sumangan-sumangan yang telah dibuat oleh Syekh ni kepada masyarakat, termasuk kepada umat Islam di Malaysia. Tidak munasabah dari sudut akal tuan-tuan, tak ada satu pun sumangan yang dibuat di Malaysia, dibuat di dunia, kerja dia tak ada lain membidaahkan orang, betul ke begitu? Kerja dia tak ada lain memecahkan umat Islam, betul ke begitu? Jadi saya seperlu kita jelaskan dalam kerangka sederhana dan bagaimana pandangan-pandangan negara-negara Arab yang bukan daripada Arab Saudi tentang beliau ni. Sebab ulama ni tuan-tuan memang kita kena sayang lah. Sebab Allah Ta'ala sebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam, dalam surah An-Nahl ayat 43, tanya mereka yang pakar sekiranya kamu tidak tahu. Maka mereka pakar itu antaranya ulama. Jadi mereka pakar atas dasar itu. Kemudian seterusnya kalau kita rojok di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 begitu, kul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, katakah adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya yang akan mengambil peringatan itu adalah orang yang punya mata hati. Ini juga merujuk kepada ulama. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis ini sahih, iaitu Nabi bersabda wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma wa man akhadahu akhadha bihadzin wafiq. Ulama itu pewaris pada Nabi. Nabi tidak mewariskan wan dinar maupun wan dirham. Dan sesiapa, tetapi Nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Sesiapa yang mengambil ilmu, berarti dia mengambil bahagian yang banyak, dia mendapat keuntungan yang besar. Itu maksud. Yang atas dasar ini tuan-tuan, kita hadir seminar kena kita kasih pada ulama-ulama kita. Ramai ulama dunia yang telah memberi sumangan kepada perkembangan dakwah, kepada Islam, kepada politik Islam dan macam-macam, termasuk dunia Arab, termasuk di negara kita di Malaysia. Kita ada ulama daripada keturunan Arab, ulama daripada Yaman, ulama daripada keturunan Habib, ulama daripada keturunan Melayu kita dengan Tok Kenalinya dan macam-macam lagi dan tuan. Namun satu hakikat yang perlu kita faham, mereka ini walaupun bertaraf ulama, tapi mereka bukan Nabi, mereka tidak maksum. Maka sudah tentu mereka terdedah kepada salat dan silat. Jadi yang baik yang diajar oleh mereka tuan-tuan kita ambil. Yang tidak baik, kata Ibnu Taimiyah, ulama ni tuan-tuan kalau tak baik pun dia masih dapat pahala, sebab dia berijtihad dalam menentukan satu perkara, tiba-tiba benda tu tak tepat. Usaha dia mencari kebenaran itu masih lagi mendapat pahala selaras dengan hadis. Mustahadil hakim fa asaba falahu ajran. Ya, apabila seorang hakim itu berijtihad lalu dia betul, dia mendapat dua pahala. Kalau salah dia hanya mendapat satu pahala, iaitu pahala kerana dia berusaha mencari kebenaran tapi tidak tepat. Kemudian muslimat rahmati Allah sekalian, di sana saya, di sini saya kemukakan dulu hadis-hadis yang menggesa kita supaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam imam, dalam hadis riwayat Imam Malik dan kitab Muwatta ni.
iaitu hadis yang sering kita dengar, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat nabiyya. Aku tinggalkan kepada anda sekalian dua perkara, anda tidak akan sesat selama-lamanya selagi anda berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah, inilah tuan-tuan sebenarnya usaha yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab nanti kita akan jelaskan, iaitu mengajak masyarakat berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi tuan-tuan bayang, cuba kita lihat sejarah sekejap. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada masa itu yang kitab yang ada ialah Al-Quran. Al-Quran pun tidak dibukukan lengkap dalam satu mushaf pada masa itu, dibuku dalam bentuk apa ni, pelepah-pelepah tamar, kertas-kertas yang berselerakan, cuma diikat begitu. Kemudian selain daripada itu ada hadis Nabi. Dua ni. Hadis Nabi pun boleh dibukukan lengkap. Tapi dalam keadaan belum dibukukan lengkap, dengan dua sumber ini umat Islam menjadi satu umat yang kuat. Dan pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman inilah umat Islam berjaya menjatuhkan Rum dan Parsi. Iaitu di saat kita tidak ada kitab fiqh masa itu. Kitab lain belum ada, dua kitab ni dah umat Islam menjadi kuat dan Rum dan Parsi jatuh, tuan-tuan. Hari ini kita banyak kitab di pasaran, kita dijatuhkan. Bukan kita menjatuhkan orang tak, kita dijatuh. Masa kita ada dua dulu, kita menang. Kita banyak jadi tak menang. Pasal apa? Mungkin kita berbalas sesama sendiri. Dan kita duk tekan dari segi teknikal mengatasi isi. Tekan soal teknikal, tuan-tuan, mengatasi isi. Pendekatan sifat 20, pendekatan tauhid 3. Yang tu duk tekan tu, akhirnya yang ni tuduh bukan-bukan, yang ni tuduh bukan-bukan. Satu benda yang sangat merugikan. Seterusnya, itu satu saya sebut hadis tu sebab saya punya slide-nya tu ada 60 lebih slide. Saya guna slide asal saya. Slide dengan tuan-tuan itu telah diterjemahkan. Slide asal saya ni ada arak-arak sikit . Jadi kemudian seterusnya firman Allah Taala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azhim. Surah Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Dan Surah Taubah ayat 100. Tujuan saya sebut sini, tuan-tuan, saya nak jelaskan bahawa di antara perjuangan Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini ialah mengajak umat Islam kembali kepada kehidupan yang diamalkan pada zaman Rasulullah SAW dan juga tiga kurun yang pertama yang disebut dalam hadis Bukhari itu, khairul kurun qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu kurunku dan yang mengikutinya dan yang mengikutinya. Kemudian seterusnya kita pergi, saya ambil tokoh pertama sebab saya menterjemahkan buku ini, buku Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zuhairi, seorang profesor fiqh Islami dan usul fiqh Fakulti Syariah Universiti Damsyik Syariah. Kita cuba tengok sudut pandangan beliau yang kita anggap orang yang sederhana ni, orang syariah, bukan orang Arab Saudi, tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau tuan-tuan nakkan buku tu, kena beli buku tu lah. Saya lengkap, saya sebut sebahagian sajalah. Rasanya buku tu ada jual dekat SMO lama dah, yang diterjemahkan oleh anak Maulana ni baru saja. Ini hak lama dah saya terjemah, saya 2 tahun lepas lah. Kita lihat bagaimana sudut pandangan beliau . Sudut pandangan beliau. Antara suara yang paling berani dan pejuang islah, pembaikan, pembinaan dan jihad yang paling agung bagi memulihkan keutuhan umat Islam dan mengembalikannya semula kepada manhaj salafus salih ialah seruan yang dikumandangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kurun yang ke-12, iaitu kurun ke-18 Masih, bagi memperharui semula kehidupan umat Islam setelah dicemari dengan berbagai perselisihan, kesamaran, bid'ah dan juga penyelewengan dalam kalangan orang-orang awam mereka. Ya. Kalau zaman dulu, tuan-tuan, zaman sebelum golongan Wahabi ini masuk ke kota Mekah, semahyang dia ada 4. Semahyang itu ada 4 mihrab dan 4 mazhab semahyang dengan imam masing-masing. Dalam konteks dunia sekarang, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, kalau masih kekal situasi itu, apa pandangan tuan-tuan sekalian? Kalau situasi itu masih kekal, dahlah kita nak masuk kota Mekah tu, nak masuk Masjidil Haram, tuan-tuan, kita berasak-asak. Saya pun baru balik Mekah 2 bulan lepas. Nak masuk tu berasak-asak, terutama sekali waktu-waktu kemuncak. Memang teruk. Sehingga sahabat kita ada yang pergi ke Mekah sama saya, dan kadang-kadang berasak, tuan-tuan, dia angkat tangan, jam hilang. Angkat tangan, jam tak ada dah. Ada muslimat kita berasak-asak, tengok balik rumah, buka beg, hilang 500 riyal. Cuba kalau tuan-tuan bayangkan, kalau ada 4 mimbar,
empat mazhab lah. Nak berebut kat mana satu tu? Ha. Jadi dia ada tentera yang berbeza pula. Ni tentera Syafi'i, ni tentera Hanafi, ni tentera Hambali, ni tentera Maliki. Masa-masa sebut hajjah, hajjah, hajjah. Tak jengkeran. Ya, jadi pening kepala. Jadi buat satu imam saja. Itu pun tuan-tuan ada soalan daripada jemaah haji Malaysia. Dia kata habislah solat kita kerana kita sembahyang di belakang orang yang tidak membaca kunut. Macam mana sembahyang kita ni? So atau tidak? Oh, ada timbul soalan tu. Ha. Waktu dia kata di sana dia orang tak berzikir. Dia tak berzikir secara lantang. Bukan dia tak berzikir terus. Dia biarkan beri peluang pada zikir masing-masing. Doa untuk masing-masing. Dia boleh sebut doa untuk masing-masing tuan-tuan. Kita ada acara kita sendiri. Nak doa untuk siapa? Dia tidak terikat dengan imam. Di dalam mazhab Syafi'i mana sekalipun tuan-tuan, ada 5 jilid kitab mazhab Syafi'i yang dicetak di Mesir yang saya hasilkan. Dia jual oleh Darul Umar bin Al-Khattab. Cuba rujuk kitab mazhab Syafi'i, tak ada satu pun yang mengatakan perlu zikir kuat. Cuma ulama-ulama Syafi'i kita Malaysia ni dibincang salah ke zikir kuat, dibincang aspek itu. Kalau dibincang ada atau tidak disebut di dalam kitab mazhab Syafi'i, zikir kuat itu selepas sembahyang tidak ada. Dalam kitab Fathul Mu'in pun suruh zikir secara diam. Walaupun peringkat awal umat Islam berzikir secara lantang. Bila mereka sudah faham, mereka masing-masing berzikir secara sendiri-sendiri. Kemudian seterusnya, beliau berjaya menyerlahkan neraca akidah syarak yang mantap dan menjelaskan tentang hakikat keesaan, penyatuan dan tauhid yang murni hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Beliau berjaya menjelaskan ibadat yang ibadah itu adalah tauhid. Kemudian berjaya merubah hala tuju pada pelaksana undang-undang syarak untuk beramal sepenuhnya dengan Al-Quran dan juga Sunnah, membendung segala fenomena pembaziran dan bid'ah, menghancurkan segala kesamaran yang ditempelkan kepada kehidupan orang Islam, kembali kepada kehidupan yang falah, yang pertama, yang bersikap belapan dada, yang tidak mengenali selain daripada jihad yang berterusan sebagai manhaj kehidupan, bersuha menempuh jalan yang menuju kepada keridhaan Allah, beriktizam dengan segala hukum hakam Islam dalam bentuk undang-undang dan perwatakan, memancarkan peranan akal dan pemikiran, bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan beristihad dalam perkara yang tidak ada nas atau melibatkan nas yang zanni demi untuk kemajuan umat Islam dan membetulkan dalam kehidupan orang awam yang sesat dan kebingungan kerana agama Islam tidak mengenali khurafat, kejahilan maupun kesesatan. Ini kenyataan daripada buku Syekh Wahbah. Ini sudut pandangan dia. Berjaya melakukan, dia kata Syekh Muhammad Nurhad berjaya melakukan satu anjakan paradigma orang-orang yang berani dan lompatan yang menarik bagi membetulkan salah orang ramai dalam lapangan akidah dan ibadah. Di tengah-tengah usaha yang dilakukan oleh setengah orang bagi memburukkan gambaran prinsip-prinsip dan manhaj Islam. Dan kalau tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana pengkudusan ataupun pengagungan keterlaluan yang dilakukan ke atas rumah Siti Khadijah. Kalau kita baca sejarah, rumah itu telah diagung secara keterlaluan. Ha. Itu berlaku pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi munasabah tuan-tuan, bila berlaku keterlaluan itu, maka tindakan dilakukan oleh kerajaan kemudiannya dengan merobohkan banyaklah tempat-tempat yang dikaitkan dengan Nabi, termasuk kurma Fatimah ni, pokok kurma Fatimah dan sebagainya, kerana ada umat Islam yang mengambil kesempatan sujud pada pokok itu, macam-macam. Baru-baru ni pun tuan-tuan saya tengok jemaah-jemaah haji India, hak ni nombor satu ni, hak masalah jemaah haji India, dia pergi tu macam seolah-olah nak menyembah Kaabah. Kaabah itu arah kiblat. Kaabah itu arah kiblat. Sebab tu masa kita tawaf tu, kita kena perbetulkan niat tu, kita nak tawaf bukan sembah Kaabah. Kita hala ke arah Kaabah. Tapi cara dia ra'i tu, cara dia berada di depan Kaabah tu seolah-olah macam menyembah Kaabah. Itu yang menyebabkan kita tengok pendekatan yang dilakukan oleh Muhammad, Syekh Muhammad Nur Wahab, sehinggalah kerajaan sekarang dia agak tegas sebenarnya. Agak tegas. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi pun tidak jadi masalah benda ni. Nabi melarang kita, Nabi SAW melarang kita bermain dengan pisau. Bergurau dengan pisau ni tak boleh. Padahal kemungkinan pisau kita terlucuk pada tangan, kena kepada sahabat kita tu, belum pasti 100%. Lebih-lebih lagi kalau orang yang pandai bermain pisau dah tak, bermain keris kan. Belum pasti kena, tapi Nabi tak benar. Maka ulama mengukuhkan perbuatan itu haram.
Padahal fisal tu tak. Jadi di dalam ilmu fiqh tentang ada benda yang diharuskan oleh ulama, tapi melihat daripada situasi tak boleh, kita tak boleh amal, tak boleh buat. Nah, ini dipanggil meraihkan fiqh keutamaan ataupun uslubu dakwah. Kemudian seterusnya beliau mengikut Imam Ahmad. Ini Syekh Muhammad Wahab ni, dia mengikut Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada 164 hingga 241, yang merupakan tokoh unggul yang pertama yang menjadi sumber inspirasi kepada beliau. Jadi Imam Ahmad ni dianggap sebagai tokoh sunnah, dan tokoh kepada Imam Ahmad bin Hanbal dianggap sebagai mausu'ah ataupun ensiklopedia. Sebab Imam Ahmad dapat mengesan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam mazhab sebelum-sebelumnya, termasuk mazhab gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang yang bermazhab Hambali dan terpengaruh dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan imam ahli hadis pada zamannya, dari aspek mengambil berat tentang sunnah Nabi dan para pendokong sunnah baginda, mengistimbak fiqh amali daripada, menyelaraskan di antara nas-nas syarak dengan masalah semasa, menutup segala jalan yang menjemuhkan kepada aktiviti haram, jihad dan kesabaran beliau dalam menghadapi berbagai ujian, kesabaran beliau berdepan dengan hantaman berotan dalam isu pencintaan Al-Quran pada zaman Al-Mu'tasib dan lain-lain, yang melibatkan berbagai-bagai pendapat dalam perkara ibadah seperti hukum tidak jatuh kufur pada orang yang melakukan dosa besar dalam kalangan ahli tauhid, iman merilah kata-kata dan juga amalan bertambah dan juga berkurang, beriman secara mutlak dengan qadar dan qadar yang baik dan juga yang buruk, beriktikad tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ia muncul tanpa melakukan takwil, penyerupaan, penolakan atau meletakkan cara tertentu, mempercayai kebolehan melihat Allah pada hari kiamat kelak kerana berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah dan bukan berdasarkan pada akal semata-mata sebagaimana juga dilakukan oleh ulama fiqh dan ulama hadis yang lain. Jadi itu dapat ulasan dalam kitab Imam Abu Zuhrah, tuan-tuan. Beliau petik pada buku Imam Abu Zuhrah tentang isi kandungan dan prinsip perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau dari segi asasnya memulakan sesi pembelajarannya melalui tangan para ulama mazhab Hanbali di negeri kelahiran beliau, Uyainah. Kemudian menyambung pelajaran ke Mekah, Madinah dan Basrah. Sehingga sekarang, tuan-tuan, saya cuba, belum saya datang, saya cuba tanya pelajar-pelajar yang belajar di Arab Saudi, apa dia jenis fiqh yang mereka belajar? Fiqh yang mereka belajar, tuan-tuan, kebanyakan fiqh mazhab Hanbali sebenarnya. Mereka belajar fiqh mazhab Hanbali sebenarnya lebih banyak. Bukan mereka tidak bermazhab, itu salah. Jangan kita kata Saudi dia tidak bermazhab, tidak. Macam Perlis. Kan? Bukan dia tidak bermazhab, dia ada mazhab yang dipegang tetapi tidak terikat. Dalam isu ni dia ikut mazhab ni, dalam isu ni ikut mazhab ni, mengikut dalil yang pada pandangan mereka lebih kuat. Akhirnya muncul dengan dakwahnya yang baharu setelah berjaya membina akal yang mantap, seteguh besi dan pandangan yang cukup tajam. Jadi akhirnya dakwah beliau berjaya dan boleh kita lihat dalam kitab Zu'ama Al-Islam. Guru kedua yang banyak mempengaruhi pembentukan kepribadian Muhammad bin Abdul Wahhab ialah seorang alim faqih daripada Syria yang berani dan banyak mengwawarkan pandangan ulama mazhab Hanbali ke dalam masyarakat, iaitu Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dan juga anak muridnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua tokoh yang yang banyak mempengaruhi watak dan perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tuan-tuan. Saya dulu waktu saya duduk di Mesir, ini ada terbuku-buku Syekh Muhammad Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, dia ada 37 jilid dalam buku Majmu' Fatah. Saya beli habis, kita baca. Sebab waktu itu, waktu saya nak pergi ke Mesir, guru saya ini nama dia Tuan Guru Haji Ali, dia murid kepada Tok Kenali. Dia sempat berguru lah, dan lepas tu dia berguru beberapa ulama Mekah. Balik tu kita belajar dengan dia. Dia berpesan kepada saya, nak pergi ke Mesir boleh, tetapi jangan membaca buku-buku karangan Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia pesan saya, jangan baca buku ni. Dua ni jangan baca, hak lain boleh baca. Saya jenis orang suka mengkaji. Semakin dilarang, semakin kita cari. Ya, jadi saya kaji, saya kata di mana kekurangan dua orang ulama ni? Di mana kekurangan dia? Perbezaan pandangan-pandangan dalam mazhab yang memang ada lah berbeza sikit mazhab Syafi'inya. Dan tengok pula perjuangan dan situasi yang dialami oleh dua orang ulama ni. Kita tengok pula dari segi akhlaknya. Jadi saya duk mikir, kenapa pula buku dia tak boleh dibaca? Mungkin dia berpesan itu untuk mengelakkan pertemuan dengan mazhab Syafi'i di negara kita lah, itu je lah. Jadi kita tak bawa lah fikiran dia, cuma kita faham perjuangan dia begini. Jadi dengan itu kita mengelakkan buruk sangka kepada tokoh-tokoh ulama kita.
Itu paling penting sekali. Tokoh ini telah mempelajari karya-karya Ibn Taymiyah tentang i'tiqad dan fiqh dan memerhatikan kepahaman beliau terhadap nas dan beriman dengan apa yang dibawa oleh nas-nas tersebut, kerana keyakinan beliau yang karya-karya Ibn Taymiyah benar-benar mewakili sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala mazhab beliau dalam pandangan i'tiqad adalah merupakan mazhab majoriti ulama. Kalau kita rujuk kitab Ibn Taymiyah, beliau banyak pula menyebut pandangan-pandangan ahli sufi yang dianggap oleh beliau sebagai istiqamah, antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang ini tuan-tuan, memang kita tidak menafikan yang disebut dalam masyarakat dalam bentuk stiker, Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau tak sebut bentuk stiker pun kita faham Allah Ta'ala tidak bertempat juga. Tak bagi stiker tu kan. Ini adalah gerakan yang diketuai oleh Puan Ahbas. Memang sebelum mereka berceramah, mereka akan sebut Allah mawujud bila makan, Allah Ta'ala wujud tanpa tempat. Dia tak sebut itu pun kita faham, sebab dia nak tempelak kepada golongan yang mengatakan Allah Ta'ala itu berada di langit atau Allah Ta'ala itu beristiwa atas arasy. Kalau ini yang menjadi ukuran tuan-tuan, sila buka buku Al-Ghunyah li Talibil Haq, jilid yang pertama. Hak-hak ada dua jilid, ada hak tak ada jilid. Syekh Abdul Qadir Jilani dia kata, wa wallah fis sama' alal arsy, Allah Ta'ala itu berada di langit, di atas arasy. Kalau kita kata orang yang berkata begini sesat, maka Syekh Abdul Qadir Jilani sesatlah. Kalau kita nak kata orang kata begini sesat, tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jilani sesatlah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani ini dia ahli sufi terkenal bagi dunia Melayu kita, tokoh yang sangat diagung dan dihormati. Yang sangat diagung. Saya pernah bagi satu ceramah, tuan-tuan. Ceramah saya mudah saja. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menurut Imam Ghazali. Sebab bila kita baca Imam Ghazali, kita banyak fokus kepada akhlak dan tasawuf. Akidah Imam Ghazali kita tidak lontarkan pada masyarakat. Jadi saya ketengahkan, Imam Ghazali pun menggunakan kaedah sama. Ar-Rahman ala arsy istawa. Imam Ghazali kata Allah Ta'ala itu istiwa atar, mengikut yang layak baginya. Ada seorang hadirin tuan-tuan, dia angkat tangan. Ini benda tak betul ni, dia kata. Saya kata kalau tak betul Imam Ghazali tak betul. Istiwa atarah tu dia kata tak betul. Saya kata, saya baca ni Imam Ghazali baca. Tuan-tuan, begini kita kata, jangan kita cuba memahami sifat-sifat Tuhan itu mengikut akal fikiran kita. Kita kena faham soal ketuhanan mengikut hak dia ajar. Allah Ta'ala mengatakan konteks istawa alal arsh, amintum man fis sama', Tuhan berada dalam konteks ayat, dalam konteks ayat. Seperti Ibn Fawrak, tuan-tuan, Ibn Fawrak kata, kalau ada orang kata Allah Ta'ala berada dalam ni, kata-kata itu tidak boleh ditolak kerana benda itu ada disebut di dalam nas, dalam konteks ayat. Tapi dalam konteks kepala kita, bila kita kata Allah Ta'ala duduk langit, mesti kita rasa macam melengkung, duduk atas benda, ada benda menanggung. Itu persepsi kita. Tapi dalam soal ketuhanan, tak boleh faham seperti itu. Laisa kamitslihi syai', Tuhan tu tak sama. Baca orang belajar sifat 20 juga. Tuhan, sifat pertama, wujud. Kan? Tuhan tu ada tak? Wujud. Adalah. Ha? Kebanyakan tuan-tuan guru kita, guru saya dulu pun, saya belajar sifat 20 juga. Start-startnya. Guru-guru saya duduk bilang, Allah Ta'ala tu ada. Apakah bukti Allah Ta'ala tu ada? Sekalian makhluk ada dia. Bila makhluk ada, Allah Ta'ala ada dia. Sekat tu perbahasan dia. Tapi kalau kita pergi jauh sikit, kita tanya, Allah Ta'ala ada tu macam mana? Dia ada tu. Dia ada tu setai mana dia ada? Ada tu. Kalau kita nak bahas lagi lah. Akhir-akhir perbahasan akan berakhir dengan, dia ada yang layak baginya. Tidak ada macam kita. Macam dia. Ha, dia akan pergi ke situ. Dia akan pergi ke situ perbahasannya. Ha, jadi kalau pergi ke situ tuan-tuan, jadi sama perbahasannya lah. Ha, jadi sebab tu saya karang dua-dua buku tuan-tuan untuk melihat perbezaan dan persamaan antara akidah salah, pendekatan akidah salah dan pendekatan akidah sifat 20 di Malaysia. Ini tak jauh mana. Terutama sekali perbezaan dari sudut ilahiyah tuan-tuan. Itu kita. Orang lain beriman akhirat, beriman pada Nabi dengan kita, lebih kurang sama belaka jadi. Ha, jadi tidak perlu kita berbaloh sangat benda ni. Sebab itu suka saya sebut di sini muslim sifat sama Allah sekalian. Kalau kita baca kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab, macam kitab apa ni? Kitab tauhid. Seolah-olah menggambarkan kitab itu kitab tauhid, kitab tasawuf ataupun kitab akhlak berasaskan kepada Quran dan sunnah Nabi. Sebab beliau sebelum mengarang kitab itu, beliau telah berkhulwah, tak keluar rumah, jumpa masyarakat. Mengarang kitab itu kemudian dikeluar dengan kitab itu, dan kitab itu kemudian diambil dan disyarahkan sampai sekarang, Kitab Tauhid. Tokoh ini mempelajari karya-karya tentang i'tiqad dan fiqh saya sebutkan tadi. Beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertawassul dengan orang yang telah mati. Tentang apa anda? Syekh Ibn Wahab ini dia tegah tawassul kerana dari segi konsep, tuan-tuan, konsep tauhid,
Konsep tauhid ni kita murtahid yang murni, kita nak pergi terus kepada Allah Taala, nak pergi terus. Ha, ud'uni astajib lakum. Doa terus kepada aku tanpa tanpa ada perantaran. Aku akan perkenankan kamu. Ud'uni astajib lakum. Jadi kita doa dengan dia lah. Walaupun kita berdosa macam mana sekalipun, doa terus dengan dia, tidak perlu pada perantaran. Jadi konsep, kalau lihat pada konsep konsep tauhid dan kan, maka apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nur Haq itu betul. Sebab itu beliau melarang, tapi melarang pun saya tak nampak dalam tulisan dia seperti yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ali Maliki. Mak Ali Maliki pun nukil kata-kata Syekh Muhammad, ia mengatakan Syekh Wahab tidak mengatakan sesat. Orang yang bertawassul dengan zat Nabi itu tidak berani nak kata sesat, cuma dia menolak perbuatan itu kerana dari segi konsep tauhid sangat berbahaya. Dan dalam buku ni tuan-tuan hak saya bawa ni, ada satu buku tu jadi Fi Sabilil Islam, dikarang Al-Syeikh Al-Syahid Dr. Faidi Muhammad Amin Al-Faidi. Ini adalah satu kitab dikarang oleh seorang tokoh ulama Iraq yang telah dibunuh oleh ejen Mossad Israel. Dia murid kepada Syekh Abdul Salam Mudarris yang digelar di Iraq sebagai Syekh Al-Fuqaha wa Syekh Al-Sufiyah fi Iraq. Dikenali sebagai Syekh Faqah dan Syekh Sufi di Iran. Apa kata Syekh ni? Syekh kata perbuatan tawassul tu tuan-tuan benda khilaf, tetapi beliau menolak istighasah. Ha, nanti kita akan bincang istighasah apa. Istighasah ni minta tolong. Dua benda berbeza. Macam tuan-tuan doa, ya Allah Ta'ala, aku doa kepadamu dengan jah pulang. Hak ni khilaf. Hak ni lah Syekh Muhammad, dia pakai pendapat ulama tak nak terima. Bimbang bertentangan dengan konsep tauhid. Ada ulama terima menggunakan jah tu, walaupun hadis tentang jah itu memang hadis tidak asal, tidak ada asal usul lah. Ha. Jadi muslim smart rahmati Allah sekalian. beliau menegah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertawassul. Jadi Syekh ni tadi, kalau kita rojok buku ni tuan-tuan, dia larang istighasah. Istighasah tu minta tolong, minta tolong. Macam contohnya apa? Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau orang Syiah disebut ya Husain, ya Husain, ya Husain. Orang macam ni tuan-tuan, memang saya tak nafi ada sebut dalam kitab Nihayah Syekh Romli. Orang tanya dia, apa hukum kalau orang tu kata ya Syekh kula, bantu saya, ya Rasulullah adrikni. Ada dia jawab di situ, boleh. Dalam kitab tu kata boleh. Tetapi saya tak jumpa dalam kitab Nihayatul Muhtah tu tuan-tuan, Syekh Romli sendiri yang mengatakan digalakkan, cuma dia kata boleh. Itu pandangan dia. Yang kemudian kita nampak pandangan itu telah beliau kutip daripada ulama sebelum beliau, termasuk Imam As-Subki, termasuk daripada Ibn Hajar Al-Haytami, termasuk Suyuti. Itu antara ulama-ulama yang kata boleh. Tetapi kalau ikut Syekh Abdul Salam Mudarris nanti, dia membezakan antara tawassul dengan istighasah. Istighasah bagi dia ada tiga. Sama ada syirik betul, membuka pintu kepada syirik, ala kulihanya, dan paling tinggi dia letak paling rendah sekali, dia kata hukum makruh. Syekh Abdul Salam Mudarris lah. Dia letak tiga hukum. Tapi segi konsep tauhid tak kena. Abu Yazid Bustami pun kata, istighatsatul makhluk bil makhluk kasratul gharib bil gharib. Bila makhluk minta tolong dengan makhluk, sama seperti orang tenggelam minta tolong dengan orang tenggelam. Abu Yazid Bustami, ahli-ahli sufi muktabar pun cakap begitu. Kemudian seterusnya, kemunculan negara kecil Arab Saudi peringkat awal adalah hasil daripada kerjasama antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud di Dar'iyah. Itu sekarang tuan-tuan, apa-apa hal sekalipun, ini hakikat sejarah. Kita kena terima, kerajaan Arab Saudi sekarang muncul tiga pasal. Dia muncul sekarang menyebabkan tiga pasal. Pasal kedua, pasal ketiga tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah tidak ada, dia sudah meninggal. Dan kerajaan itu melibatkan perjuangan yang lama. Jadi banyaklah orang keluar kenyataan yang kurang-kurang baik dengan kerajaan ini tuan-tuan. Kalau kita nak keluarkan kerajaan apa ni, kenyataan kurang baik tuan-tuan, dalam buku saya ini ada saya sebut krisis akidah antara Asyairah dengan ahli hadis, satu jaringan penyelesaian lagi tak ni tuan. Menceritakan pada peringkat awal pertemuan antara ahli hadis dengan Asyairah ni, dia masalah sifat Tuhan ni. Membawa kepada pembunuhan di dalam masjid, membawa kepada pembakaran masjid. Besarnya isu sifat Tuhan zaman tu. Dan Ibn Tumat, murid kepada Imam Al-Ghazali, ngaji dengan Imam Al-Ghazali, balik ke Maghribi, ya, dia menjalankan kempen menjatuhkan kerajaan menggunakan isu sifat Tuhan. Kempen menjatuh kerajaan Al-Murabitun masa tu. Kerajaan Murabitun. Kerajaan Murabitun ni kalau dalam konteks sekarang kita kata kerajaan aliran manhaj salaf. Kerajaan tidak mentakwilkan
Tuhan duduk taharah, dia tak tahu, dia kata kita terima sebagaimana yang dinyatakan. Jadi Ibn Tumat kata kerajaan ini adalah kerajaan mujassimah. Kerajaan mujassimah. Dia galak kerajaan, akhirnya rakyat bangkit menjatuhkan kerajaan. Berlaku pertemuan dua tentera, tentera Ibn Tumat dan tentera kerajaan Murabitung. Akhirnya dalam beberapa siri perang jatuh kerajaan Murabitung tu jatuh, dan selepas itu 70 ribu umat Islam bermanhaj salaf dibunuh oleh Ibn Tumat dan dari tenteranya. Tapi faktanya tak ditengahkan dalam masyarakat. Kalau kita nak cerita soal pembunuhan, kalau nak cerita soal pembunuhan, 70 ribu orang masyarakat kena bunuh. Dan dia tidak segan menyatakan kerajaan, kerajaan musyabihah. Sebab apa? Kalau dalam kata, kalau kata sekarang, kalau tak setuju ke kerajaan, kerajaan Kelantan, kerajaan Wahabi. Ajeng kering. Kalau guna istilah tu. Bahkan saya dijemput di sebuah jabatan haiwan agama tu. Jabatan haiwan agama yang jemput saya tu dituduh Wahabi. Oh. Berat lagu ni. Ya. Yeah. Jadi sehingga orang pun takut sebenarnya Wahabi itu perlu kita faham dalam konteks yang sebenarnya. Sehingga orang jadi takut, sehingga pasal apa tak pergi ke masjid tu, dia tak selawat dalam bulan puasa, dia tak selawat. Jadi kita tak berani ke masjid tu, masjid tu masjid Wahabi, masjid tak selawat. Tuan-tuan, takkan salah betul tak selawat tu sebelum daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab lagi. Tuan-tuan baca kitab kitab fiqh mazhab Syafi'i mana? Hak muktabar lah kitab Iqna. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab, Sirajul Wahhab. Ha, kitab mana? Tak ada ke terlepas sembahyang tarawih tu diselangi dengan dengan selawat? Tak ada. Perbahasan selawat tu kemudian. Bukan soal kita nak kata sesat, salah, apa semua. Tak. Tapi Syafi'i asal pun tidak ada. Jadi maknanya, kalau mereka tak selawat, artinya mereka telah mengikuti mazhab Syafi'i asal lah. Macam mazhab Syafi'i asal dah. Tak ada pun. Tidak ada pun. Apa benda ni, zikir kuat tidak ada, zikir pelan-pelan ada. Begitu juga membaca Fatihah. Saya sekarang-sekarang, tuan-tuan, saya buka kitab sembahyang berapa puluh butir lah. Berapa kata butir. Nak cari lepas sembahyang, antara yang dibaca oleh imam Fatihah. Saya tak jumpa dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab. Walaupun perbahasan boleh tak boleh, harus tak cari individu, oh tu bab lain. Hak ulama Syafi'i buat yang kata boleh. Ha, maknanya kalaulah hadis itu dhaif, misal kata boleh diamalkan, kenapa tak diletakkan selepas sembahyang? Dia tak letak semacam yang ada ayat kursi hak tu je. Ha, tapi kita nampak ada komentar-komentar yang agak serius kepada sahabat kita, mufti wilayah, apabila beliau mengatakan da'if, beliau tolak terus baca Fatihah kan. Tapi orang Melayu kita tetap membaca Fatihah. Saya pun tahu kalau sembahyang belakang tu Datuk Imam Amin, kita amin je lah. Jadi muslim semak dermati Allah sekalian, ia juga membabitkan pelaksanaan cara amal terhadap pendapat-pendapat Ibn Tamiyah dalam berkaitan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur bagi Ibn Tamiyah ada dua. Satu, ziarah syirkiyah, ziarah sunniyah. Ziarah yang sunnah, tuan-tuan, kita pergi ziarah sunnah, kita doa. Bukan kita minta dengan si mati tu, wahai ahli kubur, tolonglah aku. Kan? Di Kelantan ni, tuan-tuan, ada seorang pengarang yang saya tertarik karangan dia, Muhammad Ikram, yang mengarang kitab. Buku, dua-dua buku tentang kajian beliau tentang agama-agama ni, agama Cina, agama Hindu dan sebagainya, tuan, agama Cina. Macam mana Cina, Hindu boleh muncul agama-agama dia ni? Pertama dia kata ini adalah asalnya agama yang benar, kemudian muncul kerana banyak kurapak bid'ah. Macam tuan-tuan tengok agama Hindu kan, upacara pecah kelapa dekat Pulau Pinang kan, dia ada pecah kelapa. Pecah kelapa dalam agama Hindu ada-adalah upacara dia, satu je biji. Sekarang ni seorang 50 huti nyo maha. Mana? Jadi lain. Jadi punuh agama tu lah. Jadi punuh tu kerana angkara pengikut lah. Begitu kat jatuh tengok Perilawi. Perilawi ni agama bukan aliran dia sendiri. Dan dia menang bercara, yang menang bercara baru ni, Qadiani. Perilawi ke Qadiani ke, asal Islam lah. Tapi ada unsur-unsur wahdatul wujud terlibatnya dan sebagainya, akhirnya jadi menyeleweng. Agama Sikh, Guru Nanak pun begitu, asal Islam. Bila banyak sangat reka-reka tu, dia jadi benda lain. Dia jadi benda lain. Logik akal tuan-tuan kata memang jadi benda lain. Macam tuan-tuan beli motosikal asal lah. Tuan-tuan modify Ezoh. Ezoh macam Bloza. Ezoh. Jadi orang tengok Bloza ke motosikal ni. Logik akal kita tak boleh terima. Tuan-tuan beli pisau. Tuan-tuan ejah pisau tu. Jadi macam kapok. Kita pun pisau ke kapok ni. Jadi pening kepala. Jadi hilang kemurnian asal. Hilang kemurnian mulia asal. Macam orang perempuan tu. Jadi solid muka macam beruk. Contohnya. Kita tengok beruk ke orang ni. Tak nak pergi. Asal orang dia nak modify. Dia nak membunuh selera dia sendiri. Maka timbul istilah LGBT dan sebagainya. Ha, itu jadi masalah. Itulah dia nak cerita tentang kurapak ni. Ziarah kubur begitu.
Dilarang sembahyang atas kubur. Sembahyang jenazah tu nak buat macam mana? Sebab apa? Motifnya nak ngelakkan daripada syirik. Kalau tuan-tuan tanya masyarakat Cina lah, dia sembah, masyarakat Cina kan bila mati kan dia sembah roh. Dia sembah roh. Apa tujuan sembah? Apakah roh tu Tuhan dia? Tak. Dia nak minta roh tu sampaikan hasrat murni kepada Tuhan supaya mengampungkan dia, beri kebaikan kepada dia untuk alam kedua. Dia sembuh juga, tapi tak percaya kawan tu bagi, tapi Tuhan. Sebab tu kita baca nas, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Ma na'buduhum, aku tidak sembuh mereka kecuali tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya orang Arab dulu tuan-tuan, pertama dia sembuh bahala, yang kedua dia sembuh Allah. Ini dua isu. Sembuh bahala satu, sembuh Allah. Dia sembuh bahala tu sembuh betul ke? Tak. Patut ayat ma na'buduhum illa liqarribuna. Kami tak sembuh mereka nak dekat. Artinya tidak sungguh dah sembuh bahala, cuma nak jadikan platform untuk bahala tadi berperanan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi bahala ni bawa mesej daripada penyembuh dia tadi, ni pulang bagi pulang ni sembuh ni minta aku menyampaikan maklumat. Jadi makna tuan-tuan, mana kuat, Allah Taala ke bahala tu? Jadi orang Arab Quraisy juga mengiktikad Allah Taala lebih kuat. Dia Tuhan sebenar, tapi dia ada melalui perantaraan berhala pertama ni, roh yang pertama ni, maka itu Islam kata syirik. Konsep tu Islam kata syirik lah. Ini namakan syirik. Sebab tu amalan agama itu dianggap sebagai syirik. Walaupun mereka kata tak, bahala kami sembah tadi mewakili orang baik. Bila kami tengok bahala itu, maka timbul kecenderungan kepada kami untuk berakhlak-akhlak baik seperti tunjukkan oleh individu berkenaan. Tapi bagi Islam, Islam bilhaq ini adalah satu perbuatan yang syirik. Muhammad Abdul Wahab melakukan dakwah secara terang-terangan pada tahun 1143 Hijriah, iaitu 1730 Masihi. Beliau menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Dakwah beliau merupakan nyalaan pertama untuk kebangkitan perjuangan Islam di zaman moden dunia Islam seluruhnya. Beliau memfokuskan pada persoalan tauhid yang merupakan tiang Islam yang telah dimasuki oleh kerosakan daripada kebanyakan orang. Memang kalau kita perhati, memang tauhidlah benda yang utama tentang. Nah, Bilal bin Rabah. Maksud Bilal bin Rabah, memang dia tak baca kitab. Dia ada baca kitab. Bilal bin Rabah zaman dia tak. Bila letak atas batu, bila letak batu atas dada dia tak, dia sebut itu je. Ahad. Ahad. Ahad dia tu ahad kualiti. Kita ahad hari ahad je lah. Esok hari ahad pun habis cerita. Ya, ahad dia tu ahad. Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Tu ahad, status ahad. Bila kita ahad hari ahad je lah. Hari ahad Kuala Lumpur cuti pun. Itu ahad bila tu. Tidak baca kita ahad dia tu menggegarkan seluruh ummah. Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Ahad, standard ahad Bilal. Tu kemantapan tauhid. Sebab tu Nabi kata, siapa yang tauhidnya mantap kuat, syaitan tidak mampu mengganggu gugat. Terutama al-mukhlisin. Syaitan tak boleh nak mampu ganggu gugat. Saya jumpa seorang pesakit dan tuan. Dia kata, tak, saya berubat. Banyak tu bomoh saya berubat. Syaitan ada macam jin ganggu dia. Dia kata jin ada semacam dia ganggu dia. Saya kata mungkin dia baca tak betul. Dia berubat tu tak betul. Keikhlasan tu tidak ada. Jadi jin ganggu. Jin satu pula dia tak faham konsep syaitan ni. Syaitan ni tuan-tuan dia ganggu. Syaitan ni dia macam lalat. Dia macam lalat. Lalat ni tak akan pergi tempat yang tidak ada benda. Kalau ada benda dia pergi. Tempat tu ada nisan, dia pergi. Kalau tempat tu tak ada nisan, lalat tak pergi. Maka jin syaitan tu tuan-tuan, gitulah. Bila dia tengok hati kita ada iman, dia mula keliling. Sebab kita ada benda. Kalau kita tak ada benda, dia anggap kita boyfriend dia je. Kemudian seterusnya, tauhid asahnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja dengan seluruh jenis ibadah. Itulah makna ibadah. Itulah makna tidak ada Tuhan yang benar melainkan Allah Taala. Jadi maknanya tuan-tuan, nak faham tauhid mesti mengikut cara Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nabi kata ikut aku. Yang ini Nabi jadi perantara bentuk tu, bentuk mengajar tentang tauhid. Jadi kita ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjaya menggabungjalinkan antara dakwah dengan menegakkan negara yang baru. Sebab apa tuan-tuan? Dakwah dan negara, dakwah dan negara perlu ada. Negara perlu peka dengan dakwah. Baru dakwah kita boleh berkembang. Ada pelindung pada dakwah Islam. Jadi apabila ada sebuah negara baru di Madinah nama negara Islam, pendakwah Nabi hantar seluruh dunia. Jadi pendakwah kita boleh mengadu kalau mereka dianiaya dan dizalimi. Sekarang ni tuan-tuan, pendakwah Kristian datang negara kita. Bila dia ditekan sikit, dia mengadu ke Vatican. Vatican ada. Dan saya dapat maklumat terbaru sekarang, dalam satu rangka usaha mereka untuk menarik orang Islam Malaysia supaya terpengaruh agama Kristian, mereka meminta padri-padri Kristian belajar setinggi mungkin. Kalau ada PhD, biar ada PhD. Mereka nak padri sekarang, mesti ada PhD. Nak jadi padri itu kena ada PhD, menarik perhatian, baru status dia tinggi.
Itu yang dibuat oleh orang Kristian negara kita. Beliau berjaya menundukkan kebanyakan negeri yang bujuk di semenanjung tanah Arab dalam kekuasaan beliau dan kuasa keluarga Saud. Ini melibatkan politik, tuan-tuan. Jadi saya jangan setuju sangat peperangan-peperangan yang berlaku tu. Di kalangan anak raja kita pun berlaku peperangan zaman tu, sezaman dengan dia. Tuan-tuan baca sejarah Yaman. Perang tak putus-putus berlaku Yaman. Berbagai kabilah menguasai negara Yaman. Cuba baca negara Yaman. Walaupun Nabi kata Yaman tu antara negara yang berkat, tapi perang berlaku tak putus-putus. Baca sejarah Yaman. Kemudian Abdul Aziz Ali Sa' mengembalikan semula penyatuan semenanjung tanah Arab dan menubuhkan negara Arab Saudi yang melibatkan penyatuan negeri semenanjung tanah Arab dalam sesi kedua kurung yang ke-20 di atas nama kerajaan Arab Saudi. Jadi tuan-tuan, hak ada sekarang itulah dia kerajaan Saudi. Jadi cuma gini, saya nak sebut begini, nisbah kepada kita, nisbah kepada kita di Malaysia ni, muslim semata Allah sekalian, kita ada apa-apa hamba yang dilalui dua aliran dalam pendekatan akidah. Aliran yang mengikut salah yang kita kajak dipengaruhi oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, satu aliran Asy'ariyah. Cuma kita nak memurni dan mendamaikan dua-dua masyarakat ni sebab ada suasana agak kurang senang, tuan-tuan. Kerana orang yang mengambil pendekatan salah sebahagiannya, ada sekelintir ya, menuduh mereka yang belajar sifat 20 tu sebagai sesat. Jadi risiko yang tuan-tuan, apabila kita tuduh orang belajar sifat 20 sesat, saya pekat awal dulu belajar sifat 20 juga, maka apakah saya sesat? Dan wajarkah saya duduk depan pada hari ini untuk menyampaikan ceramah kepada tuan-tuan ini tokoh sesat? Misal katalah, itu akan disimpulkan oleh pendukung Asy'ariyah. Kamu kata kami sesat, kamu semayang belakang imam-imam, ini tu imam-imam yang ada di Malaysia, mereka kebanyakan faham Asy'ariyah, maka kamu semayang belakang orang sesat. Itu kesimpulan mereka akan buat. Bagi pendukung salah pula, dia akan kata, kamu hukum Wahabi itu sesat. Kamu pergi ke Mekah, kamu ikut belakang tu imam dia, kamu semayang belakang orang sesat. Eh? Kamu buat jemaah umrah, kamu kutip duit pada masyarakat, kamu bina keuntungan dengan sebab negara yang kamu hukum sesat. Kamu membina keuntungan di negara yang kamu anggap orang tu sesat. Dia akan jadi. Jadi kalau ini berlaku, tuan-tuan, bila akan selesai dua-dua golongan? Jadi sesat menyesat. Dah siapa yang tak sesatnya? Ini saya tengok risiko. Sebab itu perlu beralu. Sebab itu saya tengok beberapa nasihat ulama di Saudi kemudian ini sendiri. Dia kata, dah semainlah benda-benda isu-isu khilaf, isu Ar-Rahman Al-Asistawa dan sebagainya. Tengok isu-isu besar negara, melanda negara, tuan-tuan. Tengok pula dengan isu LGBT sekarang lah. Isu yang terbaru, isu Arab kan? Isu Arab yang membunuh berapa puluh orang. Ini isu-isu besar. Isu istiwa, istiwa pasal isu istiwa ala arah. Arah ni apa? Singgah sana. Arah tu maknanya singgah sana. Kerajaan lah, dia kata. Kita lihat peringkat dunia hari ini, kerajaan Yaman hampir-hampir diruntuhkan. Kerajaan Iraq hampir-hampir diruntuhkan. Kerajaan Mesir cuba dihuru-harakan. Arah Melaka tu, arah. Patutnya isu ni yang kita tumpu. Isu duduk atas arah ni kita anggap sudah selesai. Satu golongan ulama kata duduk atas arah ialah ayat baginya, satu golongan kata dengan takwil. Jadi benda ni tuan-tuan berlaku ratusan tahun dahulu. Sebab tu dua-dua golongan ini ada di sini Melaka. Sebab tu saya tahzik kitab dikarang oleh Dr. Allah. Dr. Allah sendiri dia adalah seorang ulama Algeria. Dia bukan ulama Saudi. Dia kata lepas dia bahas semua sekali, dia kata aliran Ahli Sunnah yang ada sekarang dua, iaitu Ahli Sunnah bermanhaj salah. Saya cenderung pada golongan ini kerana dia lebih mendekati Quran dan Sunnah. Satu lagi aliran Asy'ariyah dia sebut. Walaupun tidak menafikan, tuan-tuan baca buku Syekh Muhammad Utsaimin, dia kata Asy'ariyah tu laisa min Ahli Sunnah, bukan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi bagi saya, kita baca boleh nak bawa kotak Malaysia, tuan-tuan cari nahah, boleh fekdah, orang panggil boleh fekdah. Awak balik Malaysia boleh fekdah. Rasul rasa awak balik lah. Baca faham dah, ini pandangan dia. Kalau tuan-tuan kata golongan Asy'ariyah atau golongan sifat 20 bukan Ahli Sunnah, jawabnya tuan-tuan gelap masa depan negara. Dalam konteks Malaysia ni, dalam konteks Malaysia susah. Kemudian jasa Syekh Ahmad Abdul Wahab berjaya menggabung jalinkan antara dakwah dengan penegakan negara baru, dan negara baru itulah negara Arab Saudi sekarang, tuan-tuan. Negara Arab Saudi, berapa banyak, berapa bilion yang dia belanja tentang duit dia untuk pelarian rohaniah, tapi dia tak beritahu kepada dunia, tak beritahu pun kepada dunia, tapi dia belanja banyak bantu saudara Islam di rohaniah, saudara Islam di Syria, banyak dia bantu di Palestin dan sebagainya. Amin Daruriyah bernama Muhammad Besruk mendokong, menjaga dan melaksanakan pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahab dalam tahun 1660-1744. Pada zaman beliau, dia tak tahu hukum hudud tu dapat dilaksanakan di Arab Saudi. Boleh potong tangan. Jadi dalam konteks zaman tu, lebuh gaya 4 lorong belum ada. Sistem WhatsApp belum ada.
Tak ada sistem tu. Telegram jauh sekali. Tapi hukum hudud tu boleh laksana dalam keadaan masyarakat seperti itu. Dan negara menjadi aman. Kita sekarang tuan-tuan, lebuh raya, kita ada lebuh raya, kita ada MRT, LRT dan beberapa tiang lain. Macam-macam kita ada. Tapi bila bercakap hudud, orang pun tu, bukan kita kata keutamaan negara Islam mesti hudud, tidak tuan-tuan. Bila sebut isu hudud, orang pun jadi risau. Bila sebut isu sebab di negeri saya di Terengganu, habis dunia terkejut sakan. Itu bukan hudud, itu baru takzir. Sebab satu pasangan itulah pun mengaku dengan tegak, dia beri peluang untuk tarik balik, tak tarik balik tuan-tuan. Maka mahkamah melaksanakan peranannya. Habis dunia terkejut sakan. Kan? Setok karung dia bagi. Kan sakit sekejut sakan kan. Syekh Abdul Wahab dia buat zaman dia. Bila kita lihat pada zaman Syekh Abdul Wahab, maka kita lihat pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah kan ada lelaki yang direjam. Zaman Rasulullah SAW tu dia kata Mekah zaman tu ada tak lebih hari 4 lorong. Masjid Rasulullah SAW tu macam sekarang ke dah? Hukum tu boleh dilaksanakan. Masyarakat jadi aman. Tapi hari ini bila dibuat tuan-tuan, jadi isu negara lah. Ini bukan keutamaan dan sebagainya. Saya tidak nak bahas sebab itu, sebab itu bukan perbahasan kita. Kemudian beliau berjaya mendudukkan kebanyakan negeri yang wujud di sebelah tanah Arab dan kuasa beliau dan kuasa keluarga Saud. Kemudian Abdul Aziz Al-Saud mengembalikan semula penyatuan yang saya sebutkan tadi. Menurut Dr. Abdullah bin Turki, Chancellor Universiti Islam Iman, kita ambil ini sikit ni. Di universiti apa ni Madinah pun tuan, kita ada anak Melayu. Anak Melayu Syekh Mahmud Qadah ni antara pengurusan tuan pengurusan Universiti Madinah. Saya ambil ini Siti Muhammad Imam Muhammad Musa'ud ni disebut Syekh Muhammad Muhammad tidak membawa satu yang baru dari segi prinsip dan apa yang sebut ni. Dia bukan buat mazhab baru sebab masa muncul gerakan Syekh Muhammad Al-Haq ni, orang tuduh dia sebagai bawa satu mazhab baru. Mana dia bawa mazhab baru? Orang tanya mazhab apa? Tak, dia tak bawa mazhab baru. Apa yang dia bawa adalah hukum hakam dan wahyu daripada sisi Allah Ta'ala. Jadi turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah baginda SAW wafat, umat dan para pengikut baginda hanya mengikut jejak langkah yang ditinggalkan oleh baginda dan memegang teguh dengan kebelah barang putih yang ditinggalkan oleh baginda pada umat. Ini yang Syekh Muhammad Luhan nak buat dan buat, iaitu kembali kepada Islam sebenarnya diamalkan oleh generasi awal, membersihkan tauhid daripada kotoran syirik, menolak tawassul yang dilarang oleh syarak seperti tawassul dengan para wali dan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Macam di Mesir tuan-tuan. Di Mesir bagi setengah syarikat sufi, bila orang datang nak melawat Tok Syekh, dia melawat tu dia kena cium tanah. Dia kena cium tanah depan Tok Syekh, Tok Syekh duduk depan tu cium tanah. Jadi ada seorang ulama daripada Saudi datang, dia memang Saudi betul lah, dia datang. Dia tak cium tanah, dia tak cium tanah. Dia beri salam ni dia duduk. Maka Tok Syekh tu kata, "Hadza Wahabi." Mana tak cium tanah Wahabi? Lagu mana lah? Dan kalau tuan-tuan baca, ada seorang Syekh Abdul Majid Zindani cerita. Ulama Yaman kat sana. Ulama tu dibaca hadis. Hadis melarang, Nabi harang. Larang menjadikan kubur dia sebagai sebagai tempat perayaan. Nabi larang. Dia baca hadis tu, dia bersandar ke kubur. Dia kata, ini hadis. Hadis yang ada kaitan dengan Wahabi. Ulak dah. Hadis yang larang buat bina atas kubur tu. Ini satu masalah. Natijah dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab membuka pintu ijtihad dalam perkara cabang syarak. Setelah ia tertutup semenjak daripada kejahatan Baghdad dan tahun 606 Hijrah, melahirkan kesedaran untuk melakukan jihad dan menghidupkan farduan jihad yang mulai tiba-tiba kelemah. Ini tuan-tuan yang ditakuti oleh pemerintah apa ni, oleh penjajah masa tu. Sepanyol takut. Hatta tanah Melayu pun takut. Tuan-tuan baca sejarah perjuangan Tok Jangguk di Kelantan yang ditulis oleh seorang pensyarah UKM. Sejarah perjuangan Tok Jangguk di Kelantan. Kerana Tok Jangguk pada masa itu menyokong kerajaan Turki Osmani. Tok Jangguk tidak menyokong kerajaan Inggeris. Dan Tok Inggeris pada masa itu tuan-tuan, dia berperang dengan Turki. Dia nak suruh dia menang perang Turki dalam perang dunia pertama. Dia telah meminta rakyat beragama Islam di tanah Melayu termasuk negeri Kelantan masa itu supaya semayang ajak. Bejok orang putih kan? Dia suruh semayang ajak supaya dia menang perang lawan Turki. Tok Lebah kita semayang ajak. Ditentang oleh Tok Jangguk. Tok Jangguk tentang. Sebab ini adalah British ni. Punya kerja. Akhirnya Tok Jangguk tempur tuan-tuan. Dan dia dibunuh. Di Pasir Putih. Jenazahnya diheret. Ada gambar di Museum London. Gambar dia tu Museum London. Kediang ini, kemudian ini bawa gambar yang diambil, dibawa balik ke negara kita. Gambar Tok Jangguk itu ditembak, mayatnya diheret dan gambar dia digantung
tiga hari tiga malam di Kota Baru. Mayatnya digantung kepala ke bawah kaki kata dan diisytihar sebagai penderhaka. Berarti bijak tuan-tuan. Dia nak bunuh Tok Janggut, dia jumpa Sultan Muhammad keempat masa tu. Minta satu surat mengatakan Tok Janggut adalah penderhaka. Jadi bila dapat surat tu, tentera British pun bawa surat tu, orang kampung tak boleh kata apa. Berlaku pertempuran, akhirnya kawan tu meninggal. Jadi antara benda nak dibuat oleh Syarif ialah jihad. Dan di antara golongan yang muncul di India dan yang terpengaruh dengan Syekh Muhammad Abdul Haq ni ialah Syekh Ahmad Asy-Syahid. Syekh Ahmad Asy-Syahid tu dia ada kitab dia. Saya pun ada kitab dia. Mungkin Ustaz Samsudin ada, siapa-siapa belajar India, dia akan belajar kitab Syekh Ahmad Asy-Syahid tentang tauhid. Syekh ni akhirnya mati dibunuh oleh Wabok Sikh. Dia mati dibunuh oleh Wabok ni di India. Jadi banyaklah ulama yang mengangkat, tapi dalam konteks zaman tu mereka memang bangkit menentang penjajah. Pengaruh dia tu sangat besar. Ini jihad yang dilakukan oleh Syekh. Cuma sekarang ni tuan-tuan, ada kumpulan-kumpulan yang keterlaluan. Ini jadi masalah kita. Terbaru di Saudi pun ada kumpulan terlaluan, antara kumpulan Mahmud bin Ahmad Al-Hadadiyah. Ini kumpulan yang dianggap terlampau dalam membidaahkan orang. Sehingga kan Syekh Ibn Aziz bin Bah pun ahli bidaah. Sakit kepala lah. Syekh Ibn Aziz bin Bah pun kena ahli bidaah. Ibahan ni Mahmud bin Ahmad Al-Hadadiyah. Ulama Saudi terpaksa sekarang kitab rok ni. Dia juga mengaku pemahaman salah Wahabi, tapi sebenarnya tidak. Ini kesalahan dia, tuan-tuan. Kesalahan dia lah, macam kita lah, tuan-tuan. Macam kita lah. Macam kita. Orang yang ikut pemahaman komunis. Ramai orang Melayu kita ikut pemahaman komunis zaman tu. Berjuang di hutang lawang tentera kita lah. Dia ngaji sifat 20 tu. Dia ngaji sifat 20. Dah boleh tak kita kata? Kacang orang Asy'ariyah ni. Jadi komunis. Tak ada orang kata begitu. Tak ada seorang pun kata kan. Cimpe, nol kanan dia siapa? Rashid Mahdi. Belajar sifat 20 tu apa? Yang main. Jadi komunis tu. Rashid Mahdi yang main. Walaupun ada hubungan dengan Mahdi. Yang main dia belajar sifat 20 tu. Tapi dia berpahaman komunis. Ada orang Melayu kita kata? Lah, hak Asy'ariyah melahirkan tokoh komunis. Ada? Tak ada. Kena ke dia tak kata. Tapi bila sebut salah ni, ni tak ada kerja lain. Puk Muhammad Abdul Wahab. Wahabi belaka ni. Ini satu benda. Kemudian seterusnya prinsip dakwah. Kita ada berapa minit? 20 minit lagi. Ada 20 minit. Sebenarnya slide saya, kalau saya baca habis, saya baca habis slide saya, terlalu ringkas 20 minit habis. Anda juga menang ya. Ya, 20 minit. Tapi kalau kita baca dengan huraian datang, 4 tahun baru habis. Jadi lambat. Jadi kita sederhana, slow. Kena slow. Ya, mana kita perlu baca. Enggak mana kita hurai. Prinsip dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan tentang prinsip dakwah beliau dalam perkara yang boleh mengundang kepada pembatalan kalimah syahadah, iaitu syirik dalam melakukan ibadah kepada Allah yang tidak ada sekutu dengannya. Ini pertama memang boleh batal syahadah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi sesiapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Antaranya menyembelih binatang bukan kerana Allah. Seperti orang menyembelih binatang untuk jin, kubur, makam dan antaranya. Juga ialah berdoa pada sesuatu yang lain kepada Allah. Saya sebut jadilah. Bila seru ni tuan-tuan, seru kan? Ya Syekh Abdul Qadir. Sehingga kan dalam sebuah kapal, ada sebuah kapal tuan-tuan. Kapal tu telah dilanda ribut kencang. Dalam kapal tu ramailah anak buahnya. Ada ulama, 2-3 orang duduk situ. Ada ulama tadi, seorang tu duduk doa. Berjanjang doa, akhirnya kapal tu dia. Hak seorang tu, tidak doa. Dia sebut, Syekh pulang tolong kami. Syekh pulang tolong kami. Kapal kami dilanda ombak dan ribut kencang. Syekh pulang tolong kami. Bila kapal tu reda tuan-tuan, dia pun cakap kawan. Dia kata, kelebihan Syekh pulang. Alhamdulillah kapal jadi reda. Padahal kita minta dengan Allah ni yang kita takut. Jadi Syekh pulang tu jadi besar. Sebab tu tuan-tuan, Syekh Taqiyuddin Hilali, masa dia berada dalam tarikat Tijaniyah, dia menggunakan kaedah istighasah ni. Apabila unta dia tuan-tuan, dia pergi bawa unta di satu padang pasir, unta dia lari, dia kejar, lari, kejar. Unta tu seolah mengejek-ngejek dan mengadakan satu permainan. Dia kejar lari, maka Syekh Taqiyuddin bersebut, Syekh pulang, unta saya lepas, tolong saya. Pergi dekat, lari pula unta tu. Dia sebut, Syekh pulang. Unta saya terlepas. Bantu saya nak takat unta ni. Lari pula unta tu. Wah ni Syekh tak mari ni. Ya, dia boleh mikir sendiri. Akhirnya dia meninggalkan terdekat tiga ni ya. Dan kembali kepada amalan salam.
Syekh Taqiyuddin Hilali mengarang kitab Sabilur Rasyad, ada 4 jilid kitab besar tuan-tuan. Ini amalan-amalan yang boleh membawa kepada syirik. Ada orang kata, dia kata amalan ni tak boleh seru nama di kubur wahai Abdul Qadir, ini tak boleh kata syirik, ini haram aja. Saya tak nafi ada pendapat itu tuan-tuan. Tapi wahai, saya sebut tadi dua. Satu tawassul, tawassul ya Allah Tuhanku, dengan namamu aku minta depannya, dengan jah pula. Itu tawassul. Tapi kalau istighasah ni diminta direct. Diminta direct. Pulang ambil pulang tolong saya. Jadi bagi golongan yang pegang ni, dia kata haram saja bukan syirik, dia kata ada unsur majaz akli di situ. Ada unsur majaz. Tapi kalau kita lihat di segi akidah tentang unsur majaz bermain dalam akidah sangat berbahaya. Majaz dalam penggunaan adat kebiasaan dah apa kehidupan kita? Dah apa? Bahaya tentang. Kalau saya bercakap dengan seorang hamba Allah, kalau saya bercakaplah. Saya jumpa seorang hamba Allah, saya kata, "Awak gila." Dia marah dak tuan-tuan? Dia marah dak? Zahir ayat tu dia marah dak? Memang dia marah. Apa kata aku gila ni? Aku sahul afiat. Aku timam besar. Kata aku gila? Tidak. Ada majaz akli di situ. Iaitu awak jangan jadi orang gila. Saya dah sebut perkataan jangan jadi orang gila untuk pendekkan ayat. Jadi saya sebut awak gila. Boleh gitu? Ha? Suami isteri tuan-tuan balik rumah. Jumpa isteri kita. Oh lama kita jumpa. Awak bodoh. Sampai isteri tak marah. Awak kata aku bodoh. Aku masuk ikan selayang selama ni. Yang ni lah yang masak. Awak kata saya bodoh? Tidak. Saya, maksud saya, awak jangan jadi orang bodoh. Cuma saya ringkaskan ayat. Ada gitu tuan-tuan. Punah kanoh dunia. Dah tuan-tuan pergi kedai. Ha, tuan-tuan pergi kedai. Bagi saya limau. Sekilo. Ha. Bagi saya limau sekilo. Misal kata. Lepas tu, bila kawan tu timbang. Sekilo. Tuan-tuan tanya, berapa beri sekilo? Tadi minta sekilo. Maksud saya beri sekilo ialah yang paling kurang. Yang lebih beri, sepatutnya lebih beri sekilo. Rakit pala tuan-tuan, bengong meniaga tu. Ia ke, orang ke benda ni? Dia akan kata. Tadi dia kata sekilo, bila aku timbang sekilo, dia kata kilo tu paling kurang. Banyak letak 10 kilo lah. Sebab ada majaz akli. Bengong habis orang. Majaz akli tuan-tuan boleh pakai. Was'alil qaryah, tanya kampung sebab kita nak cakap. Macam orang meniaga kedai tuan-tuan. Kita tanya, mak, pensin ni ada tak? Tak ada. Tanya kedai sebelah lah. Orang faham dah kan? Kedai sebelah memang tak boleh cakap. Orang kedai lah betul faham. Tapi kalau tuan-tuan guna kaedah ni, dalam ayat saya sebut tadi, hubungan dengan suami isteri dan dengan agama ni, berat. Nah, jadi kalau bagi golongan yang kata boleh tuan-tuan, dia kata, ya Hussein, maknanya kita minta dengan keberkatan Hussein, kita tak sembah dia. Jadi, nada ni tuan-tuan, sama dengan nada yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman Nabi Nuh AS dulu. Nadanya lebih kurang sama. Kemudian seterusnya, mewujudkan perantara anda antara seseorang dengan Allah yang didoa dan diminta syafaat daripada mereka, dan orang berbuat demikian dikira sebagai kufur secara ijma'. Tidak mengkafirkan orang musyrikin atau ragu-ragu tentang kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka adalah kufur menurut ijma'. Interaksi lain tuan-tuan, membenarkan mazhab lain. Kita interaksi yang dia bukan Islam, kita ajak dia makan, dia ajak kita makan. Ini interaksi, ini tidak menimbulkan soal kukuh kapir tak kapir. Ha, dia buka apa benda ni, mesin basuh. Kita pergi guna mesin basuh dia, dia guna mesin basuh dia, tu tak ada masalah. Ada seorang guru, saya ingat dulu tuan-tuan, guru Cina, hari raya Cina. Dia panggil murid-murid dia sebenarnya hari raya Cina ni, hari tahun baru Cina, dia buat makan, dia suruh orang Melayu. Dia panggil anak murid dia untuk menjamu sebenarnya hari raya dia lah, hari raya. Seorang habuk anak murid dia tak pergi. Tak pergi anak murid dia. Pasal apa tak pergi? Pasal melihatkan dia ni Cina, takut akidah dia lain, sehinggakan memikirkan makanan dia tak boleh makan juga. Masa tu tahun 80-an. Sensitif kepada hal haram ni begitu sensitif. Padahal tok guru, sampai guru Cina tu menangis dia. Dia kata, saya faham agama Islam. Agama Islam tak boleh makan benda haram. Sebab tu saya masuk ni periuk baru. Saya suruh orang Melayu masuk dan masuk benda halal. Saya tahu dah orang Melayu ni sensitif benda ni. Itu pernah berlaku dalam sejarah kenegaraan negara. Pernah berlaku dekat orang Melayu. Tapi sekarang alhamdulillah lihat. Tak ada masalah. Tapi hak jenis iktiraf agama dia betul, ini liberal. Kita tak boleh kata agama dia betul dari sudut muawalat lain dah. Penginterapan kita tak boleh iktiraf. Dalam undang-undang Malaysia kan dia benar amalan. Tapi kita tak boleh kata agama dia benar. Semua agama di Malaysia adalah benar. Tak boleh kata begitu. Ini terlalu liberal.
Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar satu je Islam. Ha. Kemudian seterusnya mengiktirafkan yang lain daripada petunjuk dibawa oleh Nabi SAW lebih sempurna daripada petunjuk baginda atau hukum lain adalah lebih baik berbanding dengan hukum yang dibawa oleh baginda. Seperti golongan yang mengutamakan hukuman tauhid mengatasi hukum-hukum Nabi, iktikad sebegini adalah kufur. Ha. Qardawi pun ulah tuan-tuan dalam kitab Hakikat Tauhid dia. Mengiktirafkan, saya kata mengiktirafkan, ada perkataan-perkataan tu, mengiktirafkan selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia lebih sempurna daripada petunjuk datang menyebabkan etikot. Ini akan menetajahkan batal syahadat. Yang I, membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah meskipun seorang itu sendiri beramal dengan ajaran Islam adalah kufur. Misalnya kata dalam kitab Tanwirul Qulub, tuan-tuan, seseorang mengatakan sejak aku sembahyang aku tak pernah sihat. Nah, dia kata sejak aku sembahyang aku tak pernah sihat. Ini mazhab Syafi'i. Sejak aku sembahyang aku tak pernah sihat. Siapa kata begitu? Kafir. Syekh Abdullah Harari datang, Pak-Pak Ahbah ni. Syekh Abdullah Harari. Orang kata Syekh Abdullah Harari. Dia Ahbah. Tapi ada perkara kadang-kadang kita boleh terima. Antara dia kata, sesiapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW diciptakan daripada nur ataupun cahaya, murtad. Murtad daripada Islam. Ah, tu boleh pakar. Buah tu boleh pakar. Ha, boleh dia kata. Murtad. Siapa kata Nabi Muhammad diciptakan daripada cahaya, murtad. Dia tak terima konsep tu. Bercanggah dengan nas dia kata. Walaupun dalam bab lain kita tak terima lah pandangan dia. Terlalu apa ni? Terlalu ketat. Mempermainkan sesuatu yang ada hubungan dengan agama Allah atau pahalanya atau hukumnya adalah kufur. Janggut dan tuan-tuan. Janggut menimbulkan perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dengan merujuk kepada kitab Al-Um. Kitab Al-Um, Imam Syafi'i kata, pelihara janggut ni wajib. Imam Syafi'i sendiri kata wajib. Syafi'iyah tak sependapat, ada kata wajib, ada kata tidak wajib. Pelihara janggut tu sendiri. Jadi tuan-tuan sekarang ikut mazhab ni. Ikut mazhab Syafi'i ke Syafi'iyah? Kita ikut Syafi'iyah lah. Sebab ada orang kita cukur janggut, macam-macam lah. Syafi'i dia kata wajib. Pandangan dia. Jadi janggut ni, kalau siapa-siapa tak nak taruh, tak ada apa. Tapi jangan ada unsur mempersendakan. Ha, jangan ada unsur mempersendakan. Kejap ada suara, kejap tak ada suara. Tak ada nak habis lagi. Kemudian seterusnya, mengamalkan sehingga jenis-jenis. Ini khilaf tak tahu. Syekh berpegang satu pendapat ulama. Sebab ada ulama kata mengamalkan sehingga boleh jadi kufur. Salah kalau dia pegang satu pandangan ulama yang mengatakan kufur. Dia pegang salah satu pandangan ulama. Ada ulama kata tidak kufur, itu soal lain. Dia dah pegang pandangan itu, tak ada masalah. Macam mazhab Hambali, tuan-tuan. Berlaku perbezaan ulama. Orang berpuasa, sah ke tidak? Puasa orang dia tidak sembahyang. Ini berlaku perbahasan. Menjadi tu ulama kata puasa sah walaupun dia tidak sembahyang. Dosa dia tidak sembahyang tu bab lain. Hak-hak puasa tu bab lain. Jadi kalau dia tidak sembahyang dia berdosa, dia tidak sembahyang. Tapi bagi golongan mazhab Hambali tuan-tuan mengatakan bahawa siapa tidak sembahyang kufur. Bila kufur, puasa tak sah. Itu perbahasan asal. Itu adalah konsep perbahasan asal. Membantu orang musyrikin dan bekerjasama dengan mereka dan menentang orang Islam juga boleh mengundang kepada kekufuran. Sebab itu tuan-tuan, apabila tentera Saudi dia bergabung dengan tentera mereka lawan Iraq masa itu. Saya duduk baca masa itu. Masa itu saya berbalik Mesir. Hujah-hujah digunakan oleh ulama Saudi bagi membenar dan mengharuskan mereka bergabung dengan mereka untuk menentang. Tetapi dia tentang oleh ulama-ulama daripada Mesir masa itu kerana di antaranya Syekh Yusuf Qardawi. Qardawi kata kita nak gabung dengan tentera bukan Islam ni, pertama yang kontrol atas ni kita. Kalau kita gabung dia yang kontrol dia, maka kita akan jadi alat dia. Ha, itu adalah hujah digunakan oleh ulama Azhar ketika dia menentang kerjasama dibuat oleh Arab Saudi dengan tentera Amerika masa nak lawan Iraq masa itu. Sebaliknya mereka kata nak selesaikan kes Iraq Saddam Hussein pada masa itu, ini adalah kes keluarga Islam, kes negara Islam. Kena selesai cara negara Islam, selesai cara anak beranak yang tidak perlu dibawa orang asing ke dalam keluarga kita. Zaman itulah saya ingat itu. Mengiktirafkan setengah orang tidak wajib mengikut Nabi, bahkan boleh keluar daripada syariat baginda. Sebagaimana Khadir boleh keluar daripada mengikut syariat Musa alaihissalam. Mengiktirafkan demikian adalah kafir. Nabi Khadir tuan-tuan, dia tidak ikut syariat Nabi Musa. Dia untuk dia sendiri. Nabi Musa AS untuk dia sendiri. Masing-masing satu zaman. Tapi syariatnya berbeza. Ikut hal masing-masing. Nabi Khidir tidak diutuskan untuk
untuk menyeru Nabi Musa. Nabi Musa AS tidak diutuskan untuk menyeru Nabi Khadir. Kedua-duanya berbeza. Yang seterusnya, Nabi Khadir, tuan-tuan, dia melakukan tiga perkara pelik. Dia bocor kapal, dia bunuh. Budak tengah duk main, budak duk main kawan-kawan dia, dia pegang kepala, dia cabut kepala. Cuba kalau tuan-tuan buat sekarang. Budak main bola tu, di stadion, datang, masuk stadion, cabut kepala saka-saka, contohnya. Jawabnya, tuan-tuan kena hukum bunuh lah kan? Tapi dia buat gitu, dia ada sebab. Kemudian dia menjelaskan kepada Nabi Musa AS, apa yang dia buat, Nabi Musa tidak bantah. Menunjukkan bahawa, apa yang dilakukan oleh Khadir AS ini, adalah tidak salah menurut syariat, syariat Nabi Musa AS. Sebab masa dia, dia tegur tadi, sebab dia tidak tahu. Dia tegur tu pasal dia tidak tahu. Dan tidak menunjukkan bahawa maqam Khadir itu lebih tinggi daripada maqam Musa AS. Nabi Musa lebih tinggi. Tuan-tuan boleh tengok ulasan ni dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Iman Al-Usi. Cantik dia punya ulasan tentang kan. Tapi boleh kita tuan-tuan, boleh setengah orang dia kata, boleh kita keluar dari syariat Muhammad. Pasal Nabi Nabi Khadir keluar syariat Musa. Ah, sudahlah. Tak boleh begitu. Ini satu salah faham. Berpaling kepada agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak juga mengamalkannya adalah kufur. Wa man azlamu mimman dzikra bi ayati rabbih fa arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yuhtadu idzan abada. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan syarat dengan ayat-ayat Tuhan lalu dia berpaling daripada yang merupakan apa telah dikerjakan oleh kedua tangan. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami dan kami letakkan pula sembatan di telinga mereka dan kedati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk nescaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Surah Kahfi ayat 57. Ini sebahagian kata ini baru ulasan daripada Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Sebab tu saya kalau saya sebut hak Wahbah Zuhaili sendiri hak tu dekat 4 tahun dah. Jadi kita sebut hak rekah-rekahnya saya sebut nak oleh kerana masa ada 10 minit tak saya sudi saya risau dan menggelisah sepanjang hari. Jadi saya pergi ke Syekh Mahmud tengok pula ulama lain kata gua ni. Syekh Mahmud Al-Usi ini ulama Iraq. Wahbah Zuhaili Syria ulama moden. Ahmad Al-Usi sudah meninggal mengarang kitab Ghayatul Amani. Dia sebut apa? Menukil nukilan Ibnu Hajar Al-Ali Abu Tami. Dia kata apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab tu dia marah orang mempercaya kurma jantan. Di tempat dia tu ada kurma jantan dan dipercaya kurma itu boleh menyebabkan orang tu mengandung tak mengandung lah. Kalau kita minta sesuatu akhirnya orang tu jadi mengandung. Padahal benda tu memang ada lah orang pergi minta sesuatu kurma jantan zaman dia ni tuan-tuan. Dia mengandung sungguh. Tapi itu dipanggil sarapah. As-sarapah. Secara kebetulan saja. Bukan kerana kurma tu boleh mengandungkan orang. Batang kurma nak buat mana korang? Ya, bakal minta oi batang kurma. Berat. Kita ada macam hadis maudhu'. Siapa mengiktikadkan batu boleh memberi manfaat, batu itu pasti memberi manfaat kepadanya. Hadis ini maudhu'. Buat kenapa tikak batu ni? Mengajar salat dan hukum hakam. Berdasarkan pada sunnah Nabi tu. Sebab tu banyak kita tengok kan. Sunnah Nabi mengikut mazhab Hanbali dalam bab salat. Sunnah Nabi mengikut mazhab Syafi'i. Sunnah Nabi semuanya sunnah belaka tapi mengikut ijtihad istinbat masing-masing. Sebab tu ada letak sini. Ada letak bawah, ada letak bawah lagi, ada dah letak di Mekah pakai duduk gini tu, pakai duduk gini saja je. Ha, tengok relax je, kau terilek orang ni semayang. Ha, pakai duduk bawah tu je. Macam nak baris tentera je. Ha, hak tak bawah pun ada, hak tak gini, pada hak tak atas pun ada. Macam-macam beseng. Masing-masing ada hujah lah tu. Dalam Syafi'i, dalam kitab Mu'min cara mazhab dia sebut tiga. Letak atas nisa, letak bawah nisa, letak bawah saja. Dan ada ulama-ulama Syafi'i yang berpegang tiap-tiap pendapat tu. Walaupun Imam Nawawi dia tak tarjih hak atas, dia tak tarjih hak bawah, dia kata hak tengah. Itu Imam Nawawi. Kemudian seterusnya menjelaskan seluruh rukun agama Islam, menyuruh menunaikan salat berjamaah. Ini sangat penting kan. Hingga sekarang lah. Salat jemaah yang telah dibuat di Kota Suci Mekah tu tuan bayangkanlah. Tapi bila saya pergi baru ni ada berlaku perbezaan pendapat. Ustaz baca hadis. Dan ustaz baca keputusan tabu haji, dia kata kita sembahyang di tanah haram tu sama tak kira mana tempat pun 100,000 macam. Semayang di hotel ke, semayang mana, asal tanah haram. Satu ustaz tu dia cerita, dok ada hadis kata, ya memang betul lah. Semayang di Masjidil Haram tu saja 100,000, tempat lain ada kelebihannya tapi tidak menyamai 100,000.
Mungkin 100,000 dikaitkan orang yang sakit nak pergi, tak boleh. Jadi tuan-tuan, apabila itu yang berlaku, maka ramai makcik kita duduk di hotel, dia tak turun ke bawah. Makcik kita duduk hotel, dia turun ke surau saja. Apabila dia tanya, pasal apa nak pergi Masjidil Haram? Sebab di sini pun 100,000. Dalam hotel pun 100,000 juga. Apa guna pergi Masjidil Haram? Pergi Masjidil Haram bersesak-sesak. Batas dengan. Jadi gitu pula. Saya maksud saya, tuan-tuan, bila saya kaji hadis ni, saya tak pakai hadis itu. Bagi saya, yang betulnya ialah pergi ke Mekah, pergi ke dalam semayang sana. Maksud dia ada pula hadis Allah Ta'ala turunkan 120 rahmat. Tapi hadis itu memang ulama khilaf, sebahagian da'if, tak anggap kuat pun. Al-Munziri di antaranya menganggap hadis itu sebagai hadis hasan. Maka hadis itulah yang dia pegang. Jadi kesilapan itu menyebabkan akhirnya masjid semayang berjemaah tidak dibuat. Orang kita tak pergi semayang jemaah. Dan lebih malang lagi, ada orang kita tidak pergi semayang Jumaat. Tak pergi semayang Jumaat. Kita kata dia datang buat fardu haji lah. Pasal apa? Sebab Saudi, dia bila kita pergi tu kan, dia ada sistem dia. Dia pergi sini, dia sekat. Kita pergi sana, dia sekat. Sekat puluh. Kan? Kita pergi sana, sekat. Dia kata, hajar. Huna. Oh, puluh. Berpuluh hanya dah kita tengah hari ni. Kita pun pergi sana. Lepang sana, dia kata. Dia nak suruh kita penuhkan dia punya komplek dia dulu. Masuk dalam lah. Bacalah harga ni. Kan? Jadi ada orang kita dia fed up. Dia fed up. Pergi tak boleh. Pergi tak boleh. Dia pun balik. Dah mayar Jumaat. Mayar Zuhur je gitu. Macam apa? Susah sangat lah. Dia kata susah sangat. Memang susah. Itulah dia cabaran mengenai fardu haji tu. Jadi saya nak selesai. Kih ni sebenarnya saya pergi awal. Nak masuk nama tak boleh. Pernah saya bersesak tentang atas eskalator je. Nak patah baru ke sini. Sebab ada grup dia turun eskalator yang sama, saya naik. Kita nak lari tak boleh dah ni. Jadi begini berdoa je. Minta lepas sudah, jangan cabut kepala je. Dah, akhirnya saya naik. Naik duduk atas tuan-tuan, baru pukul 9. Nak jemaah pukul 12 lebih. Atas panas dah pukul 9. Berapi duduk atas tu. Kita jadi kebuk lekor aku ini. Akhirnya turun balik ke bawah tuan-tuan. Turun balik, nak pergi. Polis kata tak boleh. Sini tak boleh. Sini. Ah, sudah lah kata tak boleh. Akhirnya datang, duduk di tepi tu lah. Tepi tandas. Duduk diri kepada diri gitu je. Diri orang macam kutubah. Kan? Bila Tik Man nak baca tu, kita berlari tengah padang. Kita pelampos je dah. Mayang. Jadi macam orang Arab dah kita. Ha, itu dia pengalaman kali pertama. Lepas tu kali kedua, kita pergi hari sibuk ke. Kita duduk kat restoran je lah. Pergi duduk restoran, duduk dengan rumah. Dia macam kutubah. Kita semayang kat restoran tu. Sudah semayang, kita minum air. Jadi sedang tu suasana Saudi ketat. Tadang saya tengok satu pasangan Pakistan tuan-tuan. 3 minit lagi dek. Satu pasangan Pakistan tadi semayang berjemaah. Yang kita peliknya dia semayang berjemaah. Semayang Jumaat lah. Orang perempuan kan empat mazhab tidak menganjurkan semayang Jumaat tu. Mengharuskan ada, mewajibkan tak ada, menganjurkan tak ada. Tapi dia orang bersungguh masuk dalam masjid ni berpuluh ribu apa dari Jumaat. Lepas tu dia duduk kat suami dia. Duduk gini yang ustaz. Jadi saya duduk belakang, kita duduk tengok sistem ke apa ni. Nak semayang ke nak khulwat ni. Kita pun lama dah setuh bini. Kan kita duduk tengok depan ni aku boleh Jumaat duduk gini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada kes berlaku. Orang Melayu kita dah bila pergi haji ni tuan-tuan, bila dia tawaf kan. Bila dia tawaf dah bila dah lama dah sama sama isteri ni hampir sebulan kan. Bila dia tawaf tu dia sentuh. Bila tersentuh berlaku rangsangan. Ada faham tak rangsangan? Apa itu rangsangan? Nah, bila sentuh berlaku rangsangan, maka berlaku kenaikan harga barangan. Faham tak tu? Bahasa ekonomi ya. Nah, bila tersentuh dan berlaku kenaikan harga barangan, menyebabkan berlaku kecairan. Faham tak tu? Kalau saya sebut bahasa, tuan-tuan kata kasar, aku nak bahasa ekonomi. Jadi bila cair keluar kecairan dia dah berlaku kebalikan. Dia balik ke hotel lah. Dia balik ke hotel, dia tanya. Tak, saya keluar tadi gini-gini. Dia, orang lelaki tuan-tuan, kalau orang Melayu kita, saya tak yakin orang Melayu kita, kalau dia tengok perempuan, kuat set macam mana pun, dia tengok terpacau tu. Zoom, macam air hujan, tak ada. Biasanya keluar gitu je. Yang keluar tu adalah mazi. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita, semayang berjemaah. Kita nak semayang berjemaah pun, kita jadi runsing di masjid Nabi. Orang bersungguh semayang jemaah, negara kita tak bersungguh. Sehingga pasangan suami isteri duduk depan kita, dia semayang jemaah tuan-tuan. Sebelum semayang jemaah tu, dia duduk gini dengan kelebah. Kita pun rusing. Mintalah yang tu. Jangan berlaku kenaikan. Jadilah takut berlaku kenaikan. Susah.
harga barangan ni bila kenaikan harga barangan kita tak ada fitih nak beli, itu masalahnya. Duduk orang gitu, selamat, selamat, selamat. Ha, duduk main gitu je. Ha, cuba datang bayar. Bersungguh kan sana. Tapi kita sini, sayang. Masa dia 3 minit, potong 1 tinggal 2. Syekh Yusuf Qardawi ambil sikit. Keutamaan Imam Ahmad ialah melindungi tauhid daripada syirik, khurafat yang telah mengotori pelusuknya dan menghilangkan kejernihan. Beliau mengarang kitab-kitab dalam bergerak dalam gerak berdakwah, banyak kitab menghapuskan syirik. Qardawi menyebut ketokohan Syekh Muhammad Abdul Rahman dalam kitab dia Fiqhul Aulawiyat. Al-Amir Syakir Arsalan menyebut Syekh Muhammad Abdul Rahman berusaha mengembalikan umat Islam ke pangkuan Islam mengikut akidah salafus salih, menolak kepercayaan melampau terhadap wali, ziarah kubur dan memohon pertolongan selain daripada Allah, mengundang ia boleh mengundang kepada syirik, dan beliau banyak mengikut langkah yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muhammad Hamid Al-Fiqi ni tokoh apa ni? Semua saya sebut tadi tokoh luar, Syria, Lubnan, Jordan. Muhammad Al-Fiqi seorang tokoh ulama daripada apa ni, Mesir. Berpegang, dia kata Syekh Muhammad Al-Haq berpegang mazhab Hanbali, tidak pernah mendakwa membawa mazhab baru, tidak pernah mencipta ilmu yang bukan daripada sebenarnya, bukan daripada salafus salih. Berusaha mengajak masyarakat ke arah beragama dengan ajaran agama yang sebenar, berusaha mengembalikan masyarakat pada ajaran Islam yang sebenar dalam tauhid dan ibadah seperti bernazar, berdoa, bersumpah, bertawakal, tunduk dan menyerah kepada hukum-hukum agama, memahami nama-nama dan sifat Allah mengikut yang layak baginya dan tidak menolak, mentakwil maupun menafikan. Saya ambil sini tuan-tuan. Buat ini jangan. Syekh Atiyah Saka, oleh sahabat kita minta saya sebut juga pandangan Syekh Atiyah Saka, Ketua Jatuh Kuasa Fatwa Al-Azhar sehingga tahun 2002. Syekh, bagi beliau, Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah reformer besar di sebenarnya Tanah Arab. Beliau menentang amalan bid'ah yang bertentangan dengan amalan Islam yang murni, memberi tumpuan utama kepada menegakkan tauhid dan menentang amalan syirik, misalnya bertawassul dengan sebahagian wali, mengagung mereka secara berlebihan dan mengambil berkat kepada mereka seolah-olah mereka adalah para nabi. Kesemua itu adalah melampau menurut beliau, dan beliau menentang sikap melampau dalam mengasihi Nabi SAW, berusaha keras memurnikan tauhid hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kita boleh tengok ayat ni, hadis dari Al-Mutarrif qala abi intalattu fi wadd bani adam ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qulna anta sayyiduna fa qala as-sayyid Allah tabaarak wa ta'ala qulna wa afdaluna fadla wa a'zamuna tawla fa qala qulu bi qawlikum aw ba'di qawlikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan. Daripada Mutarrif katanya, kata ayah aku, bapakku berkata, aku bergegas menemui perwakilan Bani Amir dalam kumpulan Bani Amir untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan kami berkata, bila jumpa Rasulullah, kami berkata, ya Muhammad, anta sayyiduna, wahai Muhammad, engkau lah sayyid kami. Maka Nabi jawab, as-sayyid Allah, sayyid sebenar Allah tabaraka wa ta'ala. Kulna, kami kata, tuanlah yang paling afdal, paling hebat. Maka Nabi kata, qulu biqaulikum, katalah ucapan-ucapan biasa saja sudah, atau sebanyak ucapan yang diucap sesama kamu tentang aku ini, dan jangan kamu diheret oleh syaitan kepada kata-kata yang melampau. Ha, dalam hadis lainnya sebut, innama ana abdullah wa rasuluhu faqulu abdullah wa rasuluhu, aku ni hamba Allah dan rasulnya, sebutlah Muhammad hamba Allah dan rasulnya sahaja. Jadi hadisnya tuan-tuan, bukan maknanya dia kata tak boleh sebut sayyid, sayyid kepada, boleh kalau kita tengok ulasan dia, tetapi segi tawaduk Nabi tak nak sahabat dia sebut, zaman dia pun sayyid pun Nabi tak nak. Ha, aku sebut pada Nabi tu, memang Nabi ni sayyidu dah, ana sayyidu waladi Adam, betul dah. Ha, dari segi kita lihat, dari segi tawaduk begini. Jadi inilah takat yang dapat saya sampaikan, takat saya ini saja bagi menjelaskan secara kesimpulan. Saya nak katakan bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, dia sebenarnya adalah pejuang kepada memurnikan tauhid. Dalam pada itu, dia bukan seorang yang maksum, tuan-tuan. Dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Kerja kita ialah membawa kelebihan pada ulama kita supaya mereka disayangi, memanahkan jasa dan semangat besar. Dan janganlah kita terlalu memomokkan benda-benda kurang yang ada pada dia, sehingga akhirnya orang akan memperkecilkan ulama kita. Sedangkan mereka juga memberi sahan ke arah dakwah dan juga kerja-kerja Islam dan mempertabakkan Islam. Ha, jadi itu ada antara tujuan saya kita baca ni. Kalau tuan-tuan boleh baca seterusnya, cuma saya baca slide ni, tuan-tuan, slide saya ada slide asal. Slide asal dia dalam bahasa Arab sebahagiannya. Hak tu bahasa Melayu, kemudian telah terjemahkan yang ada. Kemudian ada tambahan pula. Pandangan Syekh Jadul Had, Ali Jadul Had. Pandangan daripada apa ni? Syekh Muhammad Al-Ghazali, semua mereka ini mendukung Syekh Muhammad Abdul Wahab, walaupun mereka kata ada apa perkara yang mereka tidak setuju. Tapi semuanya
beradab tuan. Jadi itulah tata cara sepatutnya kita beradab dengan pada ulama kita. Khudz ma safa wa da' ma kada. Kita ambil saja yang jernih, kita buang saja yang keruh. Keruh-keruh ulama kata tidak sama macam keruh kita. Keruh kita lain. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.